Ente kan? Lu ya awre. Karo yang dulurnya nek mana? Ya kubu mana? Ya mungkin ini kalau tidak ada rekam orang tidak percaya. Ya Allah, kan Allah. Jadi di sini itu seperti kita masuk ke labirin ya. Istilahnya itu kalau kita tidak dipandu sama bapaknya, mungkin tidak bisa keluar. Bisa masuk nggak bisa keluar. Oke. Jadi tidak bisa keluar karena apa? Karena di sini itu bercabang-cabang. Bisa tersesat. Iya. Mungkin bisa berhari-hari di sini nggak bisa keluar. Lebih tenang gitu. Nah, jadi ini di bawah jalan raya. Tapi anehnya di sini nggak kedengeran sama suara sama sekali. Aneh tapi nyata memang di sini. Terus udaranya di sini itu tidak pengap anehnya. Biasanya di gua itu kan pengap. Tapi di sini seperti di kulkas. Di dalam kulkas. Kotoran kelelawar itu biasanya kalau di gua lainnya kan bau. Bau. Di sini enggak. Ini luar biasa ya. Keajaiban. Subhanallah ya. Iya. Aneh. Ini juga iya ya. Awak rada heran-heran piye. Ini aku bingung kok dorong. Ono mana? Mau marah rono mana tadi kamu? Keluar kok. Ya Allah. Kita masuk lagi. Atuh kok. Atuh kok. Kayak ngono ya, kayak pusaka. Pusih ya. Ya Allah, ini pusaka. Iya rek. Pusaka menempel di sini. Seperti pusaka. Oh tadi kita di bawah sini ya? Oh enggak. Ini yang terakhir ini bawah jalan ini. Bawa jalan. Lagi pakai tangga kalau masih oh. Ya Allah masih ada lagi ke bawah. Ini sap ketiga. Ini ya kedua. Oh, berarti yang ini pertama. Tingkat-tingkat oh, berarti. Berarti tingkat-tingkat. Gua berarti tingkat-tingkat iki. Iya. Kok bisa ya? Tingkat-tingkat ya. Ini pikiran manusia atau gimana, Pak? Loh, ya dulunya ya manusia. Manusia ya. Manusia dulu. Mungkin tambang zaman dulu mungkin ya. Bisa jadi. Yang anehnya ini loh Mas, tanahnya ini loh. Tanahnya kok merah. Iya. Seperti apa? Botol. Padahal di luar itu enggak gini, enggak merah. Padahal di itu. Ini yang di bawah ini ya gini ya. Sama aja banyak pertigaan, banyak anu gitu. Ya. Kalau kita ritual ada tujuan ke situ baru kita antarkan gitu. Ke dalam situ ya? Iya, pakai tangga ada lagi. Oh, lubangnya seperti itu. Terus ke mana Pak ini? Ini pertigaan. Oh, kita akan menuju ke pertigaan saja. Nah ini ya, ada yang menonjol ini. Coba Kang, lho. Kayak moto Kang, kok gini Kang. Kayak hewan Kang. Ini kepala ular ini. Lho. Kayak... Iya kok, boyo. Ini kok gini Kang, lho. Ini kayak uloi. Uloi. Ya apa, Rek. Untuk ini. Udaranya untuk ini kayak... Kaya... Lho. Banyak lagi relung-relung. Ayo Kang, senter ya Kang. Kono Kang. Kok Kang. Loh, masih ada lagi. Jadi di sini itu banyak yang tidak bisa keluar kalau niatnya kita kurang itu ya. Kalau di sini usahakan punya niat dulu yang bersih, jadi jangan sampai punya niat merusak. Begitu ya. Jadi di sini bersihkan hati kita dulu. Terus minta diantar. Subuh kita ambil air untuk nopon kita. Ini penyakit lah yang perlu kita percaya. Terus untuk jamasan di sini kalau masuk. Ini enggak ada yang ini masih ketiga ya tetap gini. Tetap netes ya. Makanya yang tempatnya harus di sini. Lainnya itu nanti yang sedang enggak ada hujan bisa enggak netes lagi. Ini tetap netes. Ini namanya Patirtan. Patirtan Putuk Kursi. Patirtan Putuk Kursi. Itu batu apa Pak itu, Pak? Yang mana? Yang ini. Ini dah. Enggak, yang ini, yang itu toh, yang banyak itu. Lah dulunya kan orang itu kan banyak spiritual di sini, Mas. Jadi yang enggak tanggung jawab dikira di sini ada apa-apa. Yang barang itu kan enggak bisa langsung diambil, enggak bisa. Misalkan ada emas atau pusaka gitu ya. Itu ya harus ditutupi, enggak seperti ini. Mungkin nah sekarang sudah dijaga, jadi kita ya sudah taunya gitu ya, enggak mungkin. Sekarang orangnya sudah enggak ada kabar, Mas. Semua. Ini semua ya. Mungkin orang ritual terus
bukan ya kayak ayai ke sini kan mengarahkan. Oh, bahasanya di sini ada barangnya. Wes dikuali gitu. Dikali. Oh, dikali. Ini kan enggak bertanggung jawab dia kan? Iya. Jadi ini barang ya enggak mungkin lah barang langsung ada di situ ya pindah lagi sudah, gitu loh, Mas. Nah, sekarang makanya yang sini dirawat ini biar ngumpul gitu loh, Mas. Mohon maaf lupa dengan Bapak siapa tadi, Pak? Bapak, kalau saya sih Bapak Jayadi, tapi kalau yang di temu semuanya ini Bapak Jati gitu aja. Bapak Jati Bapak gitu Jati. Ya. Dan ada lagi Pak Jati panggilannya. Dan kalau itu Mas Wawan ya, pemandu pendakian. Di sini ada batu yang lebih. Nah, batu lebih. Coba masuk sini. Coba kita. Bayu, assalamualaikum. Jadi ini ya Pak Tirtan terbalik. Jadi biasanya Pak Tirtan kan airnya dari bawah. Dari atas. Tapi ini dari atas. Ini dari atas. Pak Tirtan airnya di atas, jadi Pak Tirtan terbalik namanya ya. Subhanallah, rahayu, rahayu, rahayu. Oh ya Allah, subhanallah, seperti menyala rek ya. Seperti menyala. Ya Allah, batu ya Allah. Ya, seperti emas. Ya Allah, menyala loh ini. Ya Allah, subhanallah, menyala rek. Emas ya. Menyala, temen loh. Iya. Kok bisa ya? Ajaib. Loh. Ya kok menyala. Cakap terus iki aku. Warna apa lho, Kang? Batu bisa menyala ya lho. Menyala. Jadi memang banyak mitos yang menyebutkan bahwa di Pondok Kursi atau Gunung Kursi ini adalah gunung emas gitu, Mas. Banyak mitos gunung emas. Jadi banyak mitos bilang gitu. Bisa jadi batu ini ada kandungan emasnya nih. Mungkin. Gini. Aku heran nih kok bisa nyala ya lho. Loh. Bisa nyala. Bekasnya bekas digali kan kelihatan bekas. Tapi aneh kok. Apa gitu loh ya. Mungkin dicari harta karunnya atau mungkin. Gimana orang-orang yang tidak bertanggung jawab pasti. Digali. Aku mendekat. Lawak. Ini lebih berkilau lagi hitamnya itu kalau lagi. Hitam kebiruan ya. Titanium. Hitam digali. Cara kena sangkek tua ya lho ya. Kena gayake. Soko disi mengene. Iya. Campur soko. Bisa nyentrong ya. Iya. Coba nanti sama bawa satu, Mas. Boleh, Mas. Mas. Boleh, Mas. Yang itu aja, Mas. Kita izin ke jeruk kuncinya aja. Yang ini aja. Yang lain jangan. Oke. Ini luar biasa itu, Mas. Khusus yang itu aja, Mas. Oke. Nanti minta izinkan. Oke, kita kembali. Kita kembali ya. Jadi ini adalah Pak Tirtan terbalik. Pak Tirtan terbalik. Ada emasnya. Batu mirip emas.